Ia satu cabaran, tapi sebagai seorang anak seni di dalam bidang ni, tak kira baik produce drama, filem dan konsert, abang rasa apa pun abang akan teruskan. Itulah luahan pelakon Rizman Khuzaimi apabila ditanya mengenai penganjuran konsert goyang Asia Koplo Milenia olehnya yang ditipu oleh pihak perunding. Rizman selaku penerbit konsert itu didakwa telah ditipu pihak berkenaan dengan berjumlah RM300,000 dan kini dia menyerahkan semuanya kepada pihak polis untuk menyelesaikannya. Sabar ya abang Rizman, bukan sikit tu. Tapi nak tahu juga status konsert tu macam mana? Diteruskan lagi ke? Sekarang ni status ni konsert tu akan diteruskan. Mungkin kita akan postpone the date, kita akan lajakkan sikit ke depan sebab tapi daripada segi penyanyi dengan Anima Yuni, Melina dan juga Indonesia punya artis, semua kita dah okey dengan diorang. Cuma kita mungkin akan lajak sikit ke depan sebab kita masih lagi menunggu siasatan daripada pihak PDRM Bukit Aman untuk selesaikan kes. Kita relax-relax ya dulu. So abang pun tak fokus itu, fokus kepada ya kejayaan abang sebagai pelakon. InsyaAllah ada next film dan ada film nak keluar dan ada film nak shoot juga. Sebab kita tengok je lah. Bukan mengharapkan lagi keuntungan ke apa untuk kita nak kasih jadi je. Selain pada yang persiasatan pun ada tak mungkin abang siasat sendiri ke? Tak ada. Cuma kita serahkan sepenuhnya. Itu sebab dia cuma sebagai konsultan, dia menyalahguna je lah. Ya, penipuan lah. So, jadi itu yang melibatkan dengan pihak polis. So, abang, ini adakah ini kali pertama abang buat konsert sini? Ini kali pertama. Sebab abang sebagai producer, abang banyak produce drama, filem kan. Tapi, baru nak cuba dah terkena. Tak apalah, lebih fokus buat drama untuk view lagi bagus. Sabaran tak? Tak patut satu dugaan besar tak? Bila abang nak produce satu konsert yang baru ni, macam baby yang kata. Tiba kena dugaan yang betul berat je. Ya, satu cabaran. Tapi, sebagai seorang anak seni di dalam bidang ni, tak kira baik produce drama, filem dan konsert entertainment ni, rasa memang banyak cabaran. Tapi kita dah ada passion dah sebagai seorang anak seni. Abang rasa apa pun abang akan teruskan. Okay, bang, bila berlakon sini, apa hikmah yang mungkin abang pelajari dah? Ini rasa satu ujian, ujian dan juga pelajaran. Jadi apa-apa pun bagi abang, setiap benda yang kita nak buat tu mesti berilmu. So ilmu kita akan tambah-tambah, tak kira lah dalam ilmu penerbitan, penerbitan filem, drama dan juga konsert. So abang boleh belajar konsert, insyaAllah. Mungkin orang kata tak akan lari, tapi mungkin adalah konsert lain nak buat ke, insyaAllah. Tak serik bang? Tak. Ada yang kata komen tak patut buat. So, tapi abang rasa sebab kita dah mula dan mungkin disebabkan genre tu, sebab abang pun bukan seorang, abang pun dengan ada rakan kongsi. So rakan kongsi kata dia tetap nak teruskan. So abang teruskanlah. Macam mana pun teruskanlah. Kita apa kita mula kita akan habiskan.